tahukah anda sebenarnya masalah pening kepala itu mungkin berpunca daripada mata anda sendiri? Okey, kadang-kadang ada orang datang kan ke pusat optometri bagi tahu lepas dia buat kerja dekat dia rasa tak tahan, sakit sangat kepala. Bila kita check, okey, rabun dia mungkin tak berapa tinggi. Yes, rabun mungkin tak berapa tinggi ataupun ada. Tapi bila kita further check dekat dalam bilik pemeriksaan mata, yang mana kita test macam mana otot dekat luar mata dia berfungsi, otot dekat mata kita ni ada kiri, kanan, atas, bawah setiap satu mata ni yang berfungsi untuk straightkan mata tu, tarik dia ke tepi, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, buat jadi juling macam ni. Itu fungsi otot mata. Kita test balik function otot dia tu dan kita test balik macam mana function otot dalam mata dia. Otot dalam mata ni lah yang berfungsi untuk menebal atau menipiskan kanta bila kita buat kerja dekat. Macam ni bila saya tengok jauh, kanta original dekat dalam mata saya ni kurus. Kurus je, steady. Bila saya buat kerja dekat, kanta original dekat dalam mata ni akan menebal dan gemuk. Ada otot yang menjadikan macam tu, tebal gemuk, tebal gemuk. Cuba bayangkan, bila kita adjust je jarak, kanta tu akan adjust juga dia punya ketebalan. Jadi, biasanya orang yang bila buat kerja dekat, stres mata dia tu terlalu tinggi. Jadi, bila kita punya stres mata tu terlalu kuat, stres mata otot yang luar dengan dalam tu terlalu kuat, tapi stamina yang ada tu tak cukup. Jadi, stamina tu tak cukup, itu yang kadang-kadang bila kita buat kerja dekat, kita boleh nampak ada macam bayang-bayang lah pada huruf-huruf tu. Dia macam huruf tu asalnya clear, tiba-tiba berbayang, lepas tu kita paksa clear balik. Macam tu. Kadang-kadang benda ni kita rasa dia macam alah nampak blur biasa. Lepas tu macam kucing-kucing mata clear lah balik macam tu kan. Tapi benda tu mendatangkan stres. Bila mendatangkan stres, otak kita ni macam dia sampai satu masa tu dia akan fatigue tau, macam penat dengan maklumat yang aneh-aneh ni. Jadi dia akan macam bagilah signal rasa sakit, pening, mengantuk. Jadi bila kita pergi check mata dekat pusat optometri, ianya bukan hanya sekadar rabun. Kita check macam mana overall sistem tu function. Jadi kalau kita dah jumpa orang ni ada masalah pada sistem penumpuan dia atau pada otot luar mata dia atau pada sistem dekat kanta tu, dekat dalam mata tu, kita akan straight away bagi dia kanta khas. Apa yang kanta khas tu buat adalah bila kita tengok jauh, itu adalah power jauh kita. Tapi bila dekat tu, power tu di adjust sikit supaya mata kita, otot tu, otot luar dan dalam mata tu tak perlukan, maksudnya kita kata tak perlu bekerja keras sangat. Maksudnya dia macam bagi bantuan tambahan bila kita tengok dekat. So biasanya bila orang yang ada simptom, dia bagi tahu bila dia buat kerja dekat rasa pening, sakit kepala, sangat berair dan sebagainya tu, okay, bila dia orang dapat lens yang kanta khas ni, dia orang akan rasa comfort. Macam clear dia masih sama tapi dia orang akan rasa soothing, smooth sebab kita dah bagi bantuan tambahan kepada dia punya kanta. Tapi ada sesetengah individu yang terlibat dengan kerja dekat ni, bila dia dah dapat kanta khas pun masih ada beberapa benda yang tak settle pada dia. Itu memang straight away perlukan kepada vision terapi. Jadi dengan apa tajuk yang saya cakap ni, saya harap kalau boleh setiap individu yang ada involved dengan pekerjaan jarak dekat dan dia dah rasa dia nampak huruf tu terapung ataupun huruf tu macam kembang kecup ataupun bila anda membaca, kadang-kadang anda termis perkataan, termis perenggan, itu menunjukkan anda dah ada visual dysfunction dan perlu dapatkan bantuan optometris dengan kadar segera. Terima kasih.